Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVMU yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara program Tuntunan Akhir Zaman. Mudah-mudahan melalui program ini dapat memberikan kita menambah pengetahuan khazanah keislaman kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang berbahagia, alhamdulillah di 2 episode yang lalu kita sudah membahas tentang 3 wasiat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang mana dengan wasiat itu insyaallah Allah akan selamatkan kita, kita akan selamat di kehidupan dunia apalagi di kehidupan akhirat pemirsa. Yang pertama kita sudah bahas adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Ya, dimanapun kita berada kita harus bertakwa dan kapanpun kita harus bertakwa. Ya. Maka yang kedua pemirsa wasiat agung dari beliau adalah fa'at bi'is sayyata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan burukmu. Ikutilah kebaikan, setelah kamu melakukan maksiat, maka kebaikannya akan menghapus dosa maksiat tadi pemirsa. Maka pemirsa, setiap kita pasti kita pernah berbuat dosa. Kita tidak masum seperti Rasulullah. Nah, bahkan Rasulullah pun maksum dijaga dalam artian ketika beliau salah Allah langsung menegur dan menjaganya. Ya ketika Rasulullah salah Allah langsung menegur. Nah kita ini pemirsa bukan manusia yang maksum. Kita bukan manusia yang suci. Bisa jadi saya lebih hina, lebih kotor, banyak dosa daripada pemirsa semuanya. Ya cuma alhamdulillahnya Allah masih menutupi aib saya sehingga pemirsa tidak tahu aib saya begitu. Begitupun kita pemirsa, tidak ada manusia yang suci. Bisa jadi yang banyak ngomong makin banyak dosanya. Ya. Bisa jadi yang mendengarkan ini lebih banyak kebaikannya daripada yang berbicara di studio ini. Maka pemirsa, maka kita harus mengenal konsep setiap manusia itu pasti berbuat dosa dan salah. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang namanya anak cucu Adam itu khotoun, bukan khoti pemirsa. Jadi khotoun itu, ya, bukan khoti, bukan kulubani Adam, khotiun bukan. Kalau khotiun itu dia berbuat salah sekali atau dua kali. Tapi khoto berbuat salahnya terus menerus, apa berulang-ulang. Ya, misalnya nih si A, ya, jatuh kalau ke kesalahan yang satu. Jadi dia jatuh lagi ke lubang yang sama di kedua kali, tiga kali seterusnya. Khata berbuat salah. Sering berbuat salah. Dan ini tentu pemirsa bukan menjadi legitimasi bahwasanya manusia itu pasti salah dan kita malah menyalahkan kodrat kita sebagai manusia, bukan pemirsa. Enggak berhenti di situ. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam adalah orang yang sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Itu kunci pemirsa. Dua syarat ketika dia berbuat salah harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita malah menyalahgunakan kodrat tadi, kita malah mengambing-hitamkan kesalahan tadi, maka itu bukan sebagai manusia yang bijak pemirsa. Karena ketika manusia salah, dia harus memperbaiki diri, tidak jatuh ke lubang yang sama. Ketika dia salah, dia mengaku itu salah, ada penyesalan dalam hati, lalu dia mensegerakan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu pasti salah, berpotensi salah, maka oleh karena itu bagi manusia untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, ke kesalahan yang sama pemirsa.
kullu bani adam khata'un, ya. Setiap namanya manusia anak cucu Adam pasti berbuat salah, pemirsa. Ya, tentu kita harus memperbaiki keadaan. Jangan sampai kita salah terus, tidak, pemirsa. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa dari ampunan dan rahmatnya Allah. Ya. Bahkan di satu hadis, ya, Rasulullah menyatakan setiap orang yang bersalah, ya, dia melakukan kesalahan, lalu dia meminta ampun kepada Allah, menyesali kesalahan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu lama dia tidak melakukan kesalahan tersebut, lalu dia melakukannya lagi, lalu Allah akan mengampuni dosanya. Begitu terus berulang-ulang. Maka jangan pernah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa kita sebesar gunung, seluas lautan, ya. Tapi percayalah, ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi, pemirsa. Ampunan Allah, Allah Maha Pengampun, Ghafur. Allah Maha Pemaaf, Afu. Maka sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah. Sering-seringlah kita meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Maka pada hakikatnya istighfar dan meminta maaf tadi akan menghapus dosa-dosa kita, pemirsa. Nah, sebenarnya tentu setelah kita berdosa, kita bertobat kepada Allah, jangan lupa, pemirsa, kita tutupi dengan perbuatan baik setelah itu. Mungkin kita pernah berbohong, tapi kita tutupi dengan kita bersedekah pada orang yang membutuhkan. Mungkin kita pernah khilaf, ya, pernah melakukan perbuatan yang tidak Allah perintahkan, perbuatan yang Allah larang. Mari kita beristighfar kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita perbaiki dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu, pemirsa, kita jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu.